我Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. InsyaAllah kita tunggu dalam seminit dua lagi untuk nak berikan ruang kepada sahabat-sahabat yang lain untuk bersama dengan kita. Alhamdulillah, sahlan wa marhaban bikum. Khabar semua. InsyaAllah, moga semua baik-baik. PKP kita semakin panjang. Wallahu ta'ala alam. Kita pun jangka sampai akhir tahun. Moga-moga semua dalam keadaan yang baik-baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita kalau tengok manusia, kita akan dapati manusia ni ada yang baik dan ada yang tak baik. Kalau kita nak tahu orang-orang baik, ada ciri-cirinya. Begitu juga kalau kita nak tahu orang yang tak baik tu bagaimana, kita tahu ataupun kita kenal dengan ciri-ciri dia. So daripada situ kita akan boleh, lebih kurang kita boleh dapat sedikit banyak, sedikit sebanyak gambaran sama ada seseorang itu ada tanda-tanda kebaikan ataupun tidak. Dan yang ini satu peringatan kepada kita semua. Sebab kita ni mesti bila mana kita ada satu kebaikan, maka mesti akan ada terzahir kebaikan tu kepada seseorang. Begitu juga kalau kita ni daripada tabiat dalam kita sendiri atau kebiasaan kita itu selalunya dengan perkara-perkara yang tidak baik, maka kita akan dapati banyak tanda-tanda yang tidak baik juga wujud ataupun boleh dilihat oleh mereka yang berada di sekeliling kita. Dalam hadis riwayat Ahmad yang diriwayatkan dalam Musnad dia daripada Asma binti Yazid Al-Ansariyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khiyarikum?" Rasulullah tanya, "Mahukah kamu aku khabarkan, aku ceritakan, aku bagi tahu kepada kamu siapakah yang paling baik daripada kalangan kamu?" Maka sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah, kami nak tahu." Qal alladhina idza ru'u dhukirallah ta'ala. Thumma qal ala ukhbirukum bishirarikum. Kamu nak tahu tak tentang orang-orang yang paling jahat dalam kalangan kamu? Nabi jawab, al-masya'una bin namimah, al-mufsiduna bainal ahibbah, al-baghuna bil al-baghuna lil bura'il anad. Nabi kata orang-orang yang selalu duk mengadu domba, merosakkan antara orang yang saling berkasih sayang, sampai boleh menimbulkan permusuhan, kebencian sesama mereka. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang tanda-tanda orang jahat, tanda-tanda satu kejahatan itu yang perlu kita kena ambil perhatian, yang mana perlu kita hindarkan. Ada satu daripada mudarat yang boleh menimpa diri kita dan juga umat masyarakat yang lain-lain. Sebab bila Nabi SAW kata, bila Nabi kata al-masya'una bin namimah, orang yang selalu berjalan dengan namimah, yang selalu dia punya kerja dia, dia pergi ke sana dia mengadu domba, dia pergi ke sana dia mengadu domba, mengadu domba ni sampai ke tahap dia akan menimbulkan kebencian. Dia A benci B, B benci A, dia akan timbulkan permusuhan. Itu maksud daripada mengadu domba. Orang yang mungkin asalnya okey, pihak A dengan B ni okey je, tak berapa, tak ada apa-apa pun. Tapi dibawa cerita, ditimbulkan prasangka.
Ni pergi kat sana, ditimbulkan juga persoalan yang boleh buat orang tu mula rasa skeptikal. Sometimes dia boleh membawa ke arah kebencian, ketidakpercayaan dan sebagainya. Padahal mereka mungkin tak ada apa-apa pun sebelum tu. Dia saja nak laga-lagakan. Jadi semua sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, orang yang selalu mengadu domba ni memang masalah besar. Mudarat dia ke atas masyarakat, ke atas persahabatan sangat-sangat berbahaya. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala menegah para hambanya daripada mendengar, mempercayai khabar-khabar daripada orang-orang yang selalu melakukan namam, mengadu domba. Allah larang daripada kita mendengar kata-kata mereka. Allah kata wala tuti' kull halafin mahin hammazin masyaim binamim. Janganlah kamu taat dengar kepada mereka masyaim binamim, orang-orang yang selalu duk melaga-lagakan, duk adu domba. Jadi orang-orang yang kita kenal, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, orang-orang yang kita kenal ni memang suka duk melagakan, duk pergi ke sini, duk cakap pasal keburukan si fulan, yang dia selalu duk mengempat, yang dia selalu duk macam condemn sana sini. Yang itu kita kena hati-hati. Kita jangan terus mudah untuk nak percaya, sebab kemungkinan dia juga adalah seorang yang namam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam umpamakan orang-orang yang mengadu domba ni dengan penyihir, si tukang sihir. Sebab perbuatan dia dan natijah dia yang boleh menimbulkan kemudaratan kepada masyarakat, bahkan orang-orang yang buat sihir ni pun mungkin tak sepantas itu kesan dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum mal'adhum?" Mahukah kamu aku khabarkan apakah itu sihir? Nabi kata, "Hiya namimatu alqalatu bainan nas." Yani sihir itu adalah mengadu domba yang boleh merosakkan perhubungan manusia. Kenapa dinamakan sebagai namimah itu sebagai sihir? Walaupun dia tidak melakukan amalan seperti sihir itu, disebabkan seperti mana sihir yang merosakkan, boleh merosakkan hubungan sesama manusia, merosakkan hubungan suami isteri, merosakkan hubungan antara mana-mana pihak dengan bantuan daripada syaitan dan iblis. Maka namam ini juga, mengadu domba ini juga ada bisikan daripada iblis. Walaupun bukanlah dia sengaja meminta bantuan daripada iblis seperti mana melakukan sihir, tetapi dia juga membawa kesan ke arah perpecahan, pertelingkahan, permusuhan. Seolah-olah sihir bahkan lebih dahsyat, lebih pantas daripada itu. Sebab itu kata Yahya bin Abi Kathir Al-Yamami, "Yufsidu an-nammam fi sa'ati ma la yufsidu as-sahiru fi ash-shahr." Orang-orang yang melakukan adu domba ni, dia boleh merosakkan hubungan orang dalam masa setempoh, satu sekejap je. Dia boleh sedang masa sejam, dia boleh rosakkan perhubungan orang, berbanding dengan sihir yang mungkin mengambil masa sebulan. Sihir ni nak mentera dulu, nak jampi dulu, nak seru sana sini, ambil masa sikit. Tapi mengadu domba ni sekelip mata je. Sebab tu bahaya mengadu domba ni sangat-sangat besar. Justru para ulama rahimahumullah bersepakat mengatakan bahawa perbuatan mengadu domba ini salah satu daripada dosa-dosa besar, sangat besar di sisi Allah, yang mana empunya diri dijanjikan azab, bukan sahaja di dunia ini, tetapi lebih dahsyat daripada itu di kubur, sebagaimana
yang disabdakan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di antara dua kubur, Nabi kata, ama innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Wahyu daripada Allah, Nabi tahu bahawa dua orang daripada penghuni kubur tersebut sedang diazab kerana dosa besar yang mereka lakukan. Nabi kata salah satu daripadanya, wa ammal akhar fayas'a bin namimah. Dan salah seorang daripada mereka ini selalu duk mengadu domba, duk belaga-lagakan orang. Sebab tu Nabi kata yas'a bin namimah. Tadi hadis tadi kita kata al-masya'una bin namimah, orang yang selalu berjalan mengadu domba. Yalah, ni pi sana dia mengadu domba. Sekarang ni tak perlu berjalan lah. Sekarang ni dengan okay, WhatsApp orang ni buruk kan orang ni. WhatsApp dalam grup ni kadang-kadang. Sebab tu kadang-kadang kita kena tengok kawan-kawan yang ada dalam kelompok kita, dalam grup kita. Sometimes dalam grup tu kita ada kita punya orang-orang dalam grup tu, dia ni kaki duk panas kan dia. Kan? Dia duk menimbulkan kebencian. Kalau ada si fulan posting sesuatu, dia paste dekat dalam grup tu untuk nak menimbulkan kebencian. Padahal benda tu tak ada apa-apa pun, tapi saja dia nak buat satu discussion, orang jadi persepsi buruk, orang mula mengumpat, mula menimbulkan tuduhan-tuduhan, dan akhirnya timbul kebencian. Banyaklah kita jumpa kadang-kadang sesama kawan-kawan kita kan, bukan hanya benda ni, orang-orang sunnah yang duk kata sunnah pun dalam bab ni bermasalah, dalam bab ni tak sunnah. Sebab tu kita jangan mendabik dada, kita ingat kita ni ahli sunnah sahaja, kita ingat kita ni sunnah yang perfect. Banyak lagi akhlak-akhlak sunnah yang kita tinggalkan. Sunnah itu semua bukan semata-mata dalam daripada sudut manhaj akidah semata-mata. Manhaj dan berakhlak juga adalah sunnah yang perlu kita ikuti. Ada kawan-kawan begitu. So kalau kita tengok kawan kita jenis gitu, jenis kalau komen memang komen suka negatif saja. Dia tak pernah nak adili dengan adil. Dia tak pernah nak tengok positif. Dia lebih suka untuk nak hentam, nak kritik, nak tengok sisi buruk. Dia lebih suka untuk nak condemn. Dia lebih suka untuk nak cerita pasal orang, mengumpat sana sini. Hati-hati. Sebab kemungkinan besar, dia ni juga adalah seorang namam, orang yang suka mengadu domba. Kawan-kawan macam ni kita kena hati-hati. Sometimes kita nak jaga hati sangat, dalam grup tu kita biar mereka duduk mengumpat, mereka duduk tembak, mereka nak fitnah dan sebagainya. Tapi kita tak sedar orang tu sometimes dia nak timbul kebencian. Daripada si kawan tu tak ada apa-apa masalah, tiba-tiba dah dipanaskan pula. Selalu orang duduk kipeh kan, duduk bodek. Yang ni duduk tiup api. Bagi nampak lagi, bagi lagi panas. Wal'iyadubillah. Orang macam ni banyak kita akan jumpa. So itu kata zaman sekarang ni pun lagi pantas daripada zaman dulu. Zaman dulu nak kena berjalan. Sebab tu Nabi kata yas'a bin namimah, al-masya'una bin namimah. Sekarang tak payahlah, tak di tempat kita, di handphone kita, dekat depan laptop kita, kita dah boleh lah buat ada domba ni daripada belakang tabir. Mudah saja. Itu kita tengok media-media sosial yang menyebabkan pertelingkahan sesama sahabat-sahabat kita. Kita boleh nampak macam mana orang salah guna media sosial ni untuk nak menimbulkan kebencian terhadap seseorang. Yang ni duk lagakan yang ni duk panaskan yang ni. Jangan buat macam tu. Even termasuk dalam ketika kita bagi soalan, bila kita nak tanya pendapat seorang guru, kita tak perlu untuk nak pergi tempelkan pandangan guru yang lain. Bila seorang guru tidak jawab, dah bagi jawapan, katakan dia bagi pandangan benda itu tidak harus. Tiba-tiba kita buat, kita kata, ustaz, doktor fulan, ustaz fulan, dia kata boleh pula. Timbullah ada satu benda yang tak cantik di situ lah. Kalau kita nak tanya pandangan guru kita, fokus pada pandangan guru kita tu, tak perlu untuk nak kita bawa pandangan-pandangan lain. Dalam keadaan seolah kita tak faham, tapi kita nak menimbulkan satu perlanggaran antara satu sama lain.
bukan tak boleh menukilkan, tapi kena tengok keadaan dalam situasi apa. And sometimes orang tu dia dia bukan nak faham pun isu. Dia cuma nak dia nak tengok ni ni ustaz ni cakap apa. Ustaz sana dah cakap macam ni. Ni ustaz ni cakap apa pula? Lepas tu dia dia pergi konel ni ustaz sana pula dia cakap benda lain pula. Dah menimbulkan benda-benda yang tak cantik. So adab dari segi bertanya pun sangat-sangat penting. Jadi melakukan adu domba ni dosa dia sangat besar. Mana orang yang melakukannya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dihisap dan dihitung, dibalas terhadap apa yang telah dilakukan semasa di dunia. Bila dikatakan dalam pepatah, inna amalan namami adarru min amali syaitan. Sesungguhnya perbuatan namam itu lebih memberi mudarat daripada syaitan itu sendiri. Sebab syaitan ni dia, dia menimbulkan was-was. Tapi namam ni, dia bukan macam syaitan ni bisik-bisik halus daripada belakang. Dia pergi berdepan, dia jumpa orang tu. Konon-konon, dia seorang, dia kan kadang-kadang kawan kita tak, aku cakap ni bukan nak lagu-lagukan. Tapi aku cakap ni, nasihat nak peringat dah. Dia ni macam ni, macam ni, macam ni. Wallah demi Allah, aku tak ada niat buruk apa-apa. Banyak orang suka gunakan perkataan tu. Tapi Allah yang maha mengetahui apa yang sebenarnya dia nak. Dia sebenarnya dia, dia nak bagi macam hubungan antara si fulan dengan si fulan, ustaz sekian, ustaz sekian tu tak tak baik. Bahkan sesama kawan-kawan kita sekalipun. Jadi kita kena sentiasa merasakan Allah itu sentiasa memerhatikan kita, melihat amalan-amalan kita. Ingat, sebelum kita melakukan amalan sebegini, kita semua akan dihadapkan di hadapan Allah. Bukan setakat mungkin kalau kita seorang yang namam, kita tak survive dengan dosa kubur, tetapi boleh jadi juga menjadi penghalang daripada kita memasuki syurga Allah. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namam. Tidak masuk syurga orang yang melakukan mengadu domba, namam. Ataupun dari riwayat lain, la yadkhulul jannata qattat. Sama lah qattat dengan namam tu. Jadi berhati-hati apa-apa sahaja khabar, cerita yang dibawa oleh orang-orang semisal mereka ini. Cek dulu, selidik dulu, sabar dulu, jangan tergesa-gesa, jangan percaya dulu. Allah kata, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Orang fasik ni kalau datang, selidik dulu berita-berita yang mereka bawa. So kita kena berhati-hati dalam bab tu. Sebaliknya, daripada kita duk melaga-lagakan orang, daripada kita duk panaskan orang satu sama lain, lebih baiklah kalau kita cuba untuk nak mendamaikan, menghilangkan permusuhan, menimbulkan al-mahabbah, kecintaan, al-ulfah, kesatuan, al-ikha, persaudaraan. Kita jadi orang-orang yang sentiasa mendamaikan. Bahkan dalam hadis ini Nabi bagitahu, laisal kadzab alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Bukanlah seorang penipu itu orang yang cuba untuk nak mendamaikan manusia lalu dia mendatangkan kebaikan atau dia mengatakan kebaikan. Berbeza dengan orang namam, mereka ini sanggup menipu untuk nak melaga-lagakan orang. Tetapi kalau kita nak mendamaikan, sometimes kita terkonak-konak sana sikit demi untuk nak mendamaikan mereka, Nabi SAW kata mereka ini bukan pendusta. Kalau ada kita, walaupun kita tahu mungkin si A bergaduh dengan B, bila kita jumpa B, kita tak cakap A ni cakap engkau jahat. Nanti kita cakap A tak cakap apa pun, dia elok je, dia tak ada pun nak entam kau. Bila kita cakap ni tu, seolah-olah kita nak mendamaikan, menyejukkan hati dia, tidak meniupkan apa nama, mencurahkan minyak di dalam api lagi. Kita semua akan berdiri di hadapan Allah dan kita semua akan dihisap di hadapan Allah. Liyazzi alladhina asa'u bima 'amilu
وَيَزِّيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Setiap orang akan dibalas. Orang yang melakukan kejahatan akan dibalas. Orang yang melakukan kebaikan juga akan dibalas dengan kebaikan. Agama kita sentiasa menggalakkan untuk kita bersatu hati, untuk kita menyatukan perhubungan sesama saudara-saudara kita. Agama kita sentiasa menggalakkan umat Islam ini bersatu. Sebab itu dalam banyak nas Al-Quran maupun hadis yang menceritakan tentang ukhuwah, satu perkara yang sangat digalakkan dalam agama, satu perkara yang akan dibalas dengan pahala yang sangat besar. Betapa dalam agama ini selalu mencela perkara-perkara yang boleh membawa ke arah permusuhan. Sebab itu dalam Islam menggalakkan kita sentiasa menyebarkan salam, beralah, menjawab ataupun menyahut jemputan, menziarahi orang sakit, atau apa-apa sahaja yang boleh mendekatkan perhubungan sesama kita. Pada masa yang sama, agama kita melarang daripada kita berdusta, melarang daripada kita melakukan adu domba, melarang kita daripada mengumpat, melarang kita daripada duk bisik-bisik halus sesama orang-orang tertentu, buat puak-puak. Melarang kita daripada duk provokasi, duk saling menyindir antara satu sama lain. Melarang kita daripada semua perkara yang boleh merosakkan satu-satu perhubungan ataupun yang boleh meruntuhkan kasih sayang sesama orang Islam. Sebab itu dalam Islam, dia sangat concern tentang islah dhatal bain, iaitu kita mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Ini salah satu daripada pahala yang sangat besar, ibadah yang sangat disukai oleh Allah, tetapi ramai daripada kita yang telah mengabaikannya. Apatah lagi dalam masyarakat kita pada hari ini yang lebih mementingkan diri sendiri, yang lebih mementingkan aspek material, yang dalam masyarakat kita yang telah berleluasanya maksiat, maka sudah tentulah kita akan mendapati banyak sungguh sengketa yang terjadi sesama kita. Dan wajib bagi kita sebagai seorang muslim, apatah lagi seorang doa, da'i, kita kena sentiasa mencari jalan perdamaian sesama saudara seagama kita. Saya duk pesan benda ni berulang-ulang kali. Selalu saya duk cakap, orang duk tuduh kita ni, kan, orang duk tuduh kita ni suka duk mengkapirkan orang, suka duk menyesak orang, suka duk berpecah belah. Sebenarnya salah. Orang tak dengar apa yang kita cakap. Saya dah ulang daripada dulu. Orang yang kenal saya akan tahu betapa saya sangat concern daripada sudut perdamaian sesama kita, sesama umat Islam. Apatah lagi sesama sahabat-sahabat kita daripada kalangan pencipta-pencipta sunnah. Kan, kita tak mau bergaduh kerana sedikit perselisihan. Kita seolah-olah sudah tidak bersaudara lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, pada hari Isnin dan Khamis Allah mengampunkan padanya semua orang Islam kecuali yang duk bersekata ni. Yang duk menjauhi antara satu sama lain, mereka ini jauh daripada pengampunan Allah. Sedangkan Allah perintahkan kepada kita dalam surah Al-Anfal, wa aslihu dhata bainikum, sentiasa damaikanlah sesama kamu. Dan ini benda yang wajib kita kena laksanakan. Dekatkan persahabatan sesama kawan-kawan kita yang telah jauh. Hilangkan asbab-asbab permusuhan. Biasalah ada perbezaan di antara kita. Manusia, mana boleh? Kalau Allah nak, Allah boleh satukan kita. Tetapi Allah masih biarkan kita dalam keadaan berkhilaf. Ada perkara yang kita bersatu, ada perkara yang kita berkhilaf.
Tak boleh kerana satu benda kecil. Maybe bukanlah kecil, tapi tak boleh disebabkan satu portion yang lebih kecil berbanding kebaikan-kebaikan yang dia ada menyebabkan kita mencari alasan untuk nak bermusuhan, untuk nak menjauhi, untuk nak bersengketa. Sedangkan kita di zaman dakwah pada zaman sekarang, kita di zaman yang sangat-sangat mendambakan penyatuan sesama kita, sesama kawan kita, sesama saudara seagama kita, sesama ahli sunnah. Kita perlu untuk nak bersatu. Kita tak boleh hanya melihat daripada satu sudut kecil. Kita hanya melihat kita sahaja, opinion kita sahaja, tapi kita tak meraihkan pihak-pihak lain. Ada kali kita memang tak dapat untuk nak meyakinkan seseorang dengan satu-satu pandangan. Ada kali kita tak mampu untuk nak bersepakat dalam semua perkara. Itu berlaku pada semua manusia. Jadi, kita janganlah mencari sebab untuk kita saling bermusuhan sesama kita. Dalam kita, hari ini umat Islam pun dalam keadaan yang lemah. Ahli sunnah pun kecil. Orang yang concern pasal ilmu dan amal pun lagi kecil daripada itu. Ini kan pula kita nak bermusuhan. Di manakah kekuatan kita pada hari ini? Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran telah menceritakan tentang kelebihan kita mendamaikan sesama saudara kita. Dalam Al-Quran, kalau tak salah dalam juz 5, Allah kata, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Itu dalam surah An-Nisa ayat ke-114 yang paling atas sekali di muka surat belah kanan. Allah kata tak ada kebaikan dalam kebanyakan yang dibisik-bisikkan itu melainkan orang-orang yang menyuruh ke arah sedekah, yang menyuruh ke arah kebaikan ataupun yang mendamaikan sesama manusia. Dan sesiapa yang melakukan tersebut kerana mengharapkan keredaan daripada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya satu ganjaran yang sangat besar. Ramai daripada kita pada hari ini bila berbisik, bila kita bergosip, bila kita duk PM sana, duk grup dalam bincang dalam grup ini, kebanyakan apa yang kita cakap ni daripada sudut untuk nak menimbulkan kebencian. Bukan menimbulkan prasangka yang baik, bukan menimbulkan kecintaan. Kita tidak mengharapkan kepada pahala untuk nak membuatkan orang tu bersangka baik. Orang itu zikir kita seharian ni lebih kalau orang tengok. Kita lebih suka mencari permusuhan itu daripada kita mencari untuk sebab untuk nak orang nak bersangka baik ataupun berdamai. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, "Ala ukhbirukum ala afdal min darajatin min darajati as-salati was-siyami was-sadaqah?" Maukah aku beritahu kepada kalian tentang amalan yang lebih baik daripada salat, daripada berpuasa, daripada bersedekah? Sahabat kata, bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah. Nabi kata, islah dhatal bain, mendamaikan manusia sesama yang bersengketa. Fa inna fasada dhatal baini hiya al-haliqah, kerosakan dalam perhubungan ini adalah cukur, pencukur. La aqulu innaha tahliqu asy-sya'r, aku tak kata dia mencukur rambut. Walakinnaha tahliqud din, tetapi dia boleh mencukur agama kita. Maksudnya, permusuhan hanya akan melemahkan agama kita. Tengok, kita dakwah sunnah dekat Malaysia ni dah lah kecil. Tak ramai mana pun. Tengok ustaz-ustaz sunnah punya kuliah. Tak seramai kita tengok yang mana apa nama mungkin ke arah jalan lagi. Tapi sesama
orang sunnah kita, sesama asatizah sunnah kita, sesama pengikut sunnah kita pun duk bergaduh satu sama lain. Saya pun hairan, kenapa orang-orang sunnah ni suka bergaduh sesama sendiri? Kenapa orang-orang sunnah ni dia suka menzahirkan persekitaan itu? Kalau nak berselisih tak apalah berselisih, tapi orang sunnah suka nak menzahirkan perselisihan itu, suka untuk nak bash, nak cantas di public. Seolah-olah kita ni bukan bukan kawan lah, tapi kita ni lawan dengan alasan berkata benar walaupun pahit. Nampak? Akhirnya dakwah sunnah kita pun lemah. Kita tidak menyokong di antara satu sama lain, berpecah-pecah. Belum lagi kita tengok daripada sudut saudara seagama kita yang lain, semakin banyak berpecah belah. Umat Islam pun rapuh. Kita dipijak-pijak, diratah-ratah di seluruh dunia. Tetapi nak mendamaikan orang bukan mudah. Pahalanya besar. Setiap usaha yang kita lakukan, bab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap sendi yang kita gerakkan yang boleh memberikan manfaat, maka kita akan dapat pahala bersedekah. Bayangkan kita boleh damaikan kawan-kawan kita, sejukkan hati-hati mereka, betapa besar pahala yang kita boleh lakukan, yang kita boleh dapat. Sebab tu ada separuh keadaan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa menipu ketika itu tidaklah dinamakan sebagai dusta. Bukanlah maksudnya tipu-tipu itu. Tetapi daripada sudut tauriah kita panggil, istilahnya kita kona-kona sikitlah. Nabi kata laisa bil kadhibi man aslaha bainan nasi faqala khairan aw nama khairan. Bukanlah orang yang berdusta itu orang-orang yang cuba mendamaikan pihak yang bersengketa. Dia cakap benda-benda yang baik. Contohnya A gaduh dengan B, bila A kutuk B, tapi bila B, kita jumpa B, B tanya A ada kutuk aku, kita kata tak, dia tak ada kutuk pun. Dia cakap benda-benda yang baik. So dalam bab itu kita tak dinamakan sebagai sebagai penipu. Ataupun ada perkara-perkara yang kita tahu benda itu hanyalah membawa ke arah persengketaan sesama pihak-pihak tertentu A dan B. Ada kala kita hanya diam ataupun kita tidak sampaikan apa yang kita dengar ataupun apa yang kita kita tahu daripada salah satu daripada pihak, supaya perkara itu tidak berlarutan ataupun semakin bertambah panas. Jadi dalam bab itu kita tidak dinamakan sebagai pendusta. Kita cakap benda-benda yang baik, kita kona sikit-sikit untuk nak mendamaikan. Itu tidaklah berdosa di dalam agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya suka mendamaikan. Sampaikan berapa banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam damaikan, especially pada awal-awal detik-detik hijrah dulu, masih lagi berlaku persengketaan sikit antara sahabat Ansar, sahabat Muhajirin. Ada pihak-pihak yang cuba untuk nak ambil kesempatan untuk nak nak rosakkan saf umat Islam ketika itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang untuk nak damaikan. Bukankah kamu semua dapat hidayah kerana aku? Bukankah sekian? Bukankah sekian? Bukankah kamu dulu saling berperang, lalu hari ini kamu berdamai kerana ku? Dan Al-Imam Al-Bukhari sampai pernah membabkan dalam satu bab dalam sahihnya dengan judulnya bab qaulul imam
li ashabihi idhabu bina nusleh. Ba, kata-kata seorang pemimpin, pergilah untuk, jom kita pergi untuk nak mendamaikan. Walaupun Nabi terpaksa berjalan sedikit jauh, tapi Nabi akan pergi. Nabi pernah damaikan. Masa itu ada persekitaran yang berlaku di kalangan Bani Amr bin Auf di Quba. Sampai ada riwayat kata mereka ini sampai saling baling batu sama-sama lain. Maka Nabi datang untuk nak damaikan. Itu sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi galakkan sahabat-sahabatnya untuk saling mendamaikan mereka-mereka yang bersengketa. Banyak hadis-hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada sahabat-sahabat dia untuk sentiasa mencari titik penyatuan untuk nak damaikan pihak-pihak yang bersengketa. Cerita-cerita sedemikian banyak yang kita boleh baca di dalam sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan antara sebesar-besar perdamaian yang boleh kita lakukan sesama saudara kita adalah bila lebih dahsyat pergaduhan itu, lebih besar pahala usaha perdamaian yang kita lakukan. Apatah lagi kalau pihak itu sampai melibatkan pertumpahan darah, maka usaha perdamaian ketika itu lebih besar pahalanya di sisi Allah. So dalam surah Al-Hujurat Allah kata, wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua pihak daripada orang-orang yang beriman ni saling berperang, saling bercakaran, maka damaikanlah antara keduanya. Ini semua termasuk dalam perkara-perkara yang sangat dituntut di dalam Islam. Mendamaikan sahabat-sahabat kita banyak kelebihan dia, kerana dia membuahkan kasih sayang, penyatuan, memelihara daripada maruah saudara kita daripada tercalar, memelihara darah daripada tertumpah, memelihara harta daripada hilang, memelihara daripada terjebak dalam penipuan ataupun sikap melampaui batas yang mengambil hak-hak orang lain. Dan sebab tu kita kena cuba jaga dan kita kena usahakan. Dan begitu juga antara kebaikan ataupun perdamaian yang paling utama juga adalah kita kena cuba untuk nak mencari jalan bagi suami isteri yang bersengketa. Hari ini kita selalu dengar kes-kes suami dan isteri ada masalah. Sama ada masalah tu di pihak kedua-duanya ataupun salah satu daripada mereka. Mereka datang meminta pandangan daripada kita. Kita usahakan dulu untuk nak mencari titik temu. Kita usahakan dulu untuk menyelamatkan perkahwinan mereka. Kita usahakan dulu untuk nak timbul kembali prasangka-prasangka yang baik dan juga perasaan kasih sayang itu. Sekalipun mungkin penghujungnya rumah tangga mereka tak boleh diselamatkan, kita masih lagi usaha untuk nak kedua-dua pihak itu masih lagi mendapat kebaikan sekalipun mereka telah berpisah. Bahkan dalam surah An-Nisa Allah kata, dalam kes suami isteri yang bergaduh, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Hantar utuskanlah wakil daripada keluarga suami, wakil daripada keluarga isteri, dan sekiranya kedua-dua pihak itu mahu berdamai,
Allah akan memberikan taufik kepada kedua-dua pihak tersebut jika itu niat mereka. Nah, Allah selalu puji bila seseorang itu bernamai wasulhu khair, kerana perdamaian itu lebih baik daripada bersengketa. Tapi perlu kita faham, tak semua keadaan yang boleh diselamatkan, tak semua perkahwinan yang boleh dikekalkan. Ada dalam keadaan memang, contohnya isteri dah tak boleh lah, dia dah tak mencintai suami dia lah. So kita tak boleh nak kata pada si suami tu, tak apa, hold, jangan ceraikan isteri kamu. Kalau dah sekian lama begitu juga, isteri memang tak ada hati, dah minta untuk nak bercerai, dah tak ada maslahat dah suami tu nak kekalkan perkahwinan tersebut, melainkan perkara itu hanya akan menjadikan isterinya itu teraniaya. Maka dalam ketika itu, kita kena advice untuk berpisah. Bukanlah ketika itu maksudnya kita cuba untuk nak memperandakan keluarga, itu tidak. Tetapi dalam keadaan itu juga, kita tetap mencari jalan yang paling baik di antara kedua-duanya itu. Bukan semestinya maksudnya satu-satu, apa nama, dua pihak yang tak boleh nak bersama itu mesti end up dia natijah dia bersama, tak semestinya. Tetapi kita sentiasa berusaha untuk mencari jalan yang terbaik jika kedua-dua pihak itu bersengketa, apakah tindakan-tindakan yang paling kurang damage-nya, kerosakannya, supaya tidak menzalimi, tidak satu salah satu pihak tidak menzalimi antara satu sama lain. Itu antara islah yang sangat dituntut di dalam Islam. Kalau kita tidak mengambil kira bab-bab ni, yang pertama sekali, bila kita nak islah, kita kena niat untuk mendapat keredaan Allah. Kalau betul-betul niat kita untuk nak mendamaikan, bukan kerana kita nak ambil kredit, bukan kerana kita nak ambil ada kesempatan apa-apa yang lain kerana tujuan keduniaan, yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah akan memberikan taufik insya-Allah. Niat kita kerana Allah. Kita sayang semua sahabat-sahabat kita. Kita tak mahu mereka bersengketa. Cari jalan yang terbaik. Yang kedua, kita kena sentiasa meraihkan al-hikmah, kebijaksanaan ketika kita berinteraksi dengan macam-macam perkara. Sebab bila dua-dua pihak itu bersengketa, mesti akan ada sensitiviti kedua-dua pihak. Kita kena jaga sensitiviti tersebut. Kita kena raikan, tengok faktor ini, tengok sudut sana dan sini. Dan memang ada dalam banyak perkara yang mana kita susah untuk nak mencari titik temu di antara mereka. Sebab tu kita kena very smart ketika mana kita nak negotiate, ketika mana kita nak mendamaikan antara kedua supaya tidak menjadikan situasi lebih buruk, dan begitu juga tidak nampak macam kita ni buat-buat tahu semua benda, dan sampai nampak macam kita tidak ada toleransi, tidak mengambil kira macam-macam perkara, kita tidak bijak. Sebab nak menjadi negotiator, perunding yang mendamaikan antara kedua pihak ni, tak semua orang mampu. Dia mesti orang yang pertamanya hakim, bijaksana, dia tahu untuk nak berfikir jauh, dia tahu nak fikir langkah sana sini, dia menimbangkan pelbagai perkara, dan dia seorang yang pandai berkomunikasi. Tak semua orang pandai berkomunikasi. Orang yang pandai berkomunikasi ni, dia pandai nak cakap apa. Bila dia cakap ni, orang boleh dengar. Dia ada satu aura dia, dia ada uslub dia, yang mana dia boleh meyakinkan orang, yang boleh memujuk orang, yang boleh menyentuh hati orang. So orang-orang yang nak mendamaikan ni, dia kena ada aspek ni, hikmah, ketika berinteraksi dengan pelbagai perkara. Kemudian kita kena belajar juga untuk nak simpan sesparuh rahsia ni. Ada sesparuh perkara, tak semua benda yang kita boleh ceritakan. Tak semua benda
perincian yang kita tahu, kita boleh perincikan kepada orang. Sebab bila kita perincikan, sometimes dia boleh memburukkan lagi keadaan. Jadi kita tak perlu sentuh dalam setengah perkara ni, perkara sensitif itu dengan begitu terperinci. Yang keempat, kita kena sentiasa peringatkan kepada dua-dua pihak yang bersengketa itu. Ingatkan mereka dengan Allah, ingatkan mereka dengan agama, ingatkan, tambah knowledge-knowledge mereka dalam agama ini, ingatkan tentang hak-hak kita bersaudara, adab-adab dalam kita berkhilaf. Kan, kita bentangkan kepada mereka solusi-solusi yang boleh kita lakukan, mencari jalan yang paling ringan mudaratnya. Kan, sebab tu ilmu agama ni sangat penting. Ada orang ni dia baran, ada orang ni dia tak ada toleransi, ada orang ni dia fikir pasal diri dia je. Tapi dia boleh slow down bila dia ingat ke Allah. Bila dia tahu dalam Islam kita tak boleh macam ni, dalam Islam kita tak boleh menzalimi, kita dalam Islam kita tak boleh nak berkeras sangat, kita kena beralah juga. Yang ni kita kena ambil berat dan kita kena cuba untuk nak hidupkan ibadah yang sangat besar dan sangat besar ganjaran di sisi Allah ini, supaya kita boleh menutup retak-retak di kalangan saf umat Islam kita pada hari ini. Banyak keluarga yang telah berantakan, banyak persahabatan yang telah jauh. Umat Islam hari ini semakin lemah. Inilah masanya kita amalkan perintah Allah, wa aslihu dhata bainikum. Kita sentiasa islah, mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Ini satu kewajipan kita, supaya banyak kebaikan, keburukan-keburukan boleh dihalang, boleh terpadam. InsyaAllah, moga-moga kita termasuk dalam kalangan mereka yang selalu mendamaikan sahabat-sahabat kita dan juga pihak-pihak mana-mana yang bersengketa. Baik, jazakumullahu khairan. InsyaAllah sekadar itu sahaja perkongsian kita pada malam ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.